buaya. Jumpa kembali lagi, maksudnya Pot. Bersama kami dua penyiar yang sangat ganteng menurut kita berdua ya. Berjumpa bersama saya Dadang Soek. Dan saya Dadang Jeprut. Oke. Yang setia menemani kawan-kawan siang hari ini. Alhamdulillah. Ya. Sekarang kita siang Pot ya. Betul. Saat di luar panas-panas kayak gini Pot, enaknya lesehan. Mm-mm. Ya. Minum es cendol. Betul. Ya. Sambil nonton BSW lah ya. Iyalah, nonton apa lagi. Sambil nonton, sambil nge-tweet nih dan kirim. Wah, udah ada. Ada siapa aja itu? Bukan, yang mau nge-tweet nih gampang nih sekarang mulai. Oh gitu? Biasa ke @BSW_net. Oh. Dengan hashtag Radio BSW. Oh kayak gitu. Dulu ya? Iya, tetap aja begitu. Iya. Udah ada siapa aja nih Pot? Ada dari @Boni. Halo Kang Sule dan Kang Cepot. Halo juga. Kirim salam buat seseorang di SMP 29 Bandung. Lari-lari ke rumah saat pulang sekolah karena gak mau ketinggalan nonton BSW. Wah, terima kasih. Ada dari @Nina90, A-nya 2 ya, kece terus BSW. Salam buat seluruh keluarga di Tasik Malaya. Iya. Ada lagi dari Garlic, waduh C-nya ada 40 nih. Salam Kang. Tiga C-nya. Nah biar serem aja lah. Oh bohong itu gak boleh. Biar serem. Salam kawan buat mama dan bapak. Sehat terus ya. Terima kasih ya salamnya. Nah itu dia salam-salam yang sudah masuk ke Twitter kita. Terima kasih juga yang belum masuk. Silakan masuk saja ya. Oke. Okay. Pot, ini kita mau ngebahas nih Pot. Iya. Lu inget gak permainan yang sering dimainin waktu kecil? Yang sekarang itu udah jarang banget dimainin Pot. Ya inget dong Le. Dulu waktu kecil sore-sore main apa? Di lapangan. Apa lu? Kelereng. Kelereng. Main galah. Bui-buian dulu mah. Tapi ngomong-ngomong kita masalah permainan ini sudah gak ada zaman sekarang. Betul ya, ya betul. Mudah-mudahan ada lagi permainan seperti zaman dulu ya Pot ya. Amin. Waduh Pot, tidak menyangka kita sudah 2 jam nih. Ini siarannya. Lama banget Pot ya. Iya betul. Kalau begitu kita pamit mundur dulu. Okay. Buat pemirsa BSW semuanya. Yeah. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami cuman hiburan ya. Iya. Kita berjumpa lagi masih di BSW Radio. Selamat siang adik-adik yang ada di rumah. Siang kakak. Yang ada di rumah dulu. Yang di sini belum disapa. Oke. Sekarang. Selamat kakek-kakek yang ada di sini. Oke. Ada yang beda gak di ada dan sekarang? Apa? Ada gak? Ada pak. Kayaknya gak ada ya. Gak ada yang beda. Ada ya. Yang beda sekarang cerita hari ini. Wow. Cerita hari ini mengenai pangeran yang sedang mencari putri yang pintar menyanyi. Seperti Neng Sinta dan Neng Kiki. Luar biasa. Pangeran. Iya pangeran, ini pangeran. Oh ceritanya okay. Pangeran. Okay. Pengen tahu ceritanya bagaimana? Pengen. Oke, kita lihat di Jagat Wayang. Kenapa nasibku selalu seperti ini ya? Untung ini cerita zaman dulu. Coba kalau zaman sekarang kan gak asik coy. Berdua bersamamu. Hei, berisik. Berisik. Kamu ini ya, Upi Kabu. Setiap hari kalau sudah beres-beres pasti bernyanyi. Kok bernyanyi kamu pasti banget sih? Aku pusing tahu melihat kelakuan kamu. Maafkan Abu, Abu tidak tahu dengan semua ini. Kamu taunya apa Abu? Sebelum aku panggil ibu, kamu pergi. Kamu lagi Upik Abu ya. Daripada kamu mengganggu terus keluarga ini, lebih baik kamu pergi saja. Jangan di sini ya. Jangan menangis. Sebel deh kalau sudah begitu. Aduh. Itu ada siapa?
Pengumuman, pengumuman. Informasi ini akan saya sampaikan kepada warga yang merasa dirinya perempuan. Sayembaranya adalah, barang siapa yang bisa bernyanyi dan menyejukkan telinga pangeran, itu akan dijadikan istri dan juga permaisuri. Demikianlah informasi dari saya. Dicukupkan sekian dan terima kasih. Nanti akan berjumpa kembali. Pepatah mengatakan, kalau ada sumur di ladang, betul, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada waktu, nanti kesini lagi lah ya. Yang banyak. Mari buat semuanya. Okay. Mari, mari. Terima kasih pengawal. Ya, sama-sama, Dek. Kira-kira siapa ya pangerannya ya? Tiba-tiba seorang pangeran datang ke rumahnya Upik Abu. Kok pangerannya pakai selimut? Tini, gak boleh begitu. Itu jubah kebangsaannya dia. Selamat malam. Niat saya kemari adalah mau mencari seorang putri cantik jelita untuk menjadi pasangan dalam hidupku. Pasti aku. Ya sudah, aku nyanyi ya. Ting cang keling manu cingklang cinaten blus ka saya, pangeran. Lagunya memang enak. Itu kalau gak salah lagu daerah. Tapi suaranya kurang merdut ya. Dan yang saya butuhkan adalah suara. Ini kayaknya kurang pas. Dan saya mau pamit untuk pergi mencari yang lain. Ketika pangeran mau pergi dari rumahnya Upik Abu, ada seorang perempuan yang menyanyi begitu merdunya, terdengar oleh seorang pangeran. Berdua bersamamu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Berdua bersamamu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Siapakah yang bernyanyi? Suaranya begitu menyayat hati. Suaranya bagus sekali. Itu yang bernyanyi masih anak saya. Dia itu anak tiriku. Adik tirinya dia. Bolehkah saya berjumpa dengan dia? Enggak boleh. Kalau kamu membutuhkan, kamu harus kawini aku. Biarkanlah nanti si Upik Abu yang bernyanyi. Ya, gimana? Kalau memang tidak boleh, biarkanlah saya yang memanggil dia. Wahai wanita yang bernyanyi, tolong keluarlah engkau. Aku pengen tahu siapakah engkau sebenarnya. Mohon maaf, Bi. Apakah Bibi lihat orang yang bernyanyi? Berdua bersamamu. Stop, stop. Jadi tadi yang nyanyi kamu? Iya, pangeran. Bolehkah saya pulang? Kayaknya saya gak jadi untuk mencari seorang perempuan. Ceritanya lu mau sini, Le.
Ini ceritanya mau. Ini jebakan, Pot. Masa bukan gua... urusan jebakan. Lu bilang cepot lagi. Dan, Elang. Lu ceritanya mau kawin sama dia, Le. Gua juga tadi pas dengar suaranya gua udah gak enak nih perasaan gua. Ya udah, untuk pemirsa di rumah udah adek-adek. Terus saksikan, subscribe terus di channel YouTube. Bukan sekedar wayang.